kita udah di airport apa namanya? Soekarno-Hatta. Suhat. Suta. Kita udah nyampe di Soekarno-Hatta. Ini jam 2.56. Kita bersama lepas gak? Buka, buka. Buka mukanya. Hai. Hai Elko. Feel like raja. Hai. Hai. Sama Sadam juga sebenarnya sih. Tapi Sadam udah berangkat duluan tadi jam 11 malam. Gila, kita belum pernah tidur nih berempat. Udah sih tadi di taksi dikit. Dikit, dikit banget. Banget. Itu juga enggak tidur sih. Merem-merem ayam doang, tidur tidur ayam. Itu beneran. Sangat excited. Itu sangat excited. Yay, kita habis check in Jakarta Singapura Tokyo. Salah satu mimpi kita adalah kita bisa ke Jepang dan alhamdulillah sebentar lagi kita ke sana. Ya. Cari makan yuk. Ya. Nih, paspor kamu. Masih flight-nya masih 5.20. Masih cari lah. Kita ke imigrasi dulu aja langsung. Iya, imigrasi dulu terus kita cari makan. Oke. 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 Yo, sekarang kita lagi ada di salah satu tempat ngopi di sini. Cerita tentang orang yang banyak uang yang sangat mencolok hidup mewahnya. Do re mi fa sol la si do. Tinggal di rumah real estate, jalan yang pemukiman elite. Di belakang ada kolam renangnya, pokoknya gampang. Mau kemana aja ya? Tongkrongan di garasinya pun oke punya. Dari mobil Jepang sampai sedan Eropa di mana-mana hanya hamala-mala kapang. Tahu lagi ya. Ya pokoknya kita lagi di sebuah tempat minum di sini, coffee shop yang nunggu kita datang kepagian. Enggak kepagian juga sih, biar aman aja maksudnya. Terus kita pesen teh dan tehnya panas banget. Tenggorokan panas. Ini vlog kita enggak tahu mau keluar kapan, yang penting kita record aja. Iya. Tapi kayaknya kita pengen keluarin cepat, jadi mohon maaf kalau misalkan kita bilang kita pengen berhentiin vlog, tapi kita ngeluarin satu lagi. Ini aja. Masa please. Sih? Enggak dong, entaran aja. Pokoknya abis, masih nanti. Yang jelas kita, lah, oh keluarin aja satu. Enggak, kita bikin challenge dulu. Kita bikin challenge dulu. Enggak. Jadi kita sebenarnya bukan memberhentikan vlog, tapi kita bikin vlog itu by event. Iya. Itu aja deh, kita koreksi yang kemarin. And we are so sorry. Enggak secepat itu. Ya udah, begitulah ya. Oke, sekarang kita udah ada di pesawat. Sudah di pesawat, dari tadi mau selfie tapi kok kayaknya bengkak-bengkak semua nih muka. Jadi jatuh. Tapi sekarang kita lagi mau menuju ke Singapura dulu untuk transit. Terus langsung ke Tokyo. Habis itu kita langsung pindah pesawat, kita ke Tokyo. Dan kita sekarang mau tidur dulu. Karena kita belum tidur. Sekitar 1 jam lebih lah. So, see you in Singapore. Just touched down Singapore. Yeah. Sleepy. Yeah, we are so sleepy. Very, very sleepy. Oh, kita baru tidur dari Jakarta ke Singapura tadi berapa lama ya? Berapa lama sih? 2 jam. Hampir. Hah? Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Tapi tetap nggak cukup tidurnya. Pakai dibangunin tuh nyebelin banget. Apa? Pakai dibangunin. Dibangunin. Oh, dibangunin. Enggak pakai dibangunin untuk pindah pesawat. Oh. Kenapa enggak direct? Tapi enggak apa-apa, gue suka Changi Airport. Enak. Hello. Hello. Kita lagi transit di Singapura di Changi Airport. Tadi sempat tidur 1-2 hampir 2 jam lah. Ngantuk banget, sekarang udah langsung boarding lagi buat lanjut ke Narita Tokyo. Wait. 7 jam perjalanan jadi bisa tidurnya puas, sampai Tokyo udah seger. Tapi malam terus nggak bisa tidur. Tapi aduh, can't wait to touch Tokyo. Yes. Sadam udah nyampe sana, by the way. Kamu udah? Udah, di grup. Wow. Tinggal kita nih. Alright. Oke. Okay. Tadi sempat tidur dulu sebentar dan apa? Makan. Makanannya cuma ada ikan sama ayam. Kita berdua sama-sama suka ikan. Kalau Jevin maksain buat makan ikan. Kalau gua memaksakan. Enggak, di sini cuma ada ayam sama ada ikan. Tapi ayamnya habis. Iya.
jadinya ya udah mau nggak mau ikan. Terus ya udah, gue maksain makan ikan tadi. Gue sih nggak instan aja. Gue nggak tahu ada instan. Kalau tahu sih, makan instan juga. Kita 6, masih 6 jam lagi. Lima jam 12 menit. Yakin 5 jam? Iya. Tidur lagi bisa gak ya? Bisa. Oh, nonton film. Tadi perut hari ini sakit. Masih sampai sekarang. Gara-gara gak bawa yang kayak putih. Jadi kalau udah subuh-subuh ke airport, terus gak bawa ke apa, dingin, padahal udah sarapan, tapi tetap perutnya suka kayak ketusuk-tusuk gitu. Apa ya, lambung kali ya. Mah, masuk angin kayaknya. Umur. Rini tuh udah nenek-nenek tau, udah 65. Iya. Ya. 62. Oh, 62. Umur 62. Ngantuk. Dah. Tidur lagi. Wow. Kita baru aja landing. We just landed. Aduh. Can't wait. Dan akhirnya kita sampai juga. Just say you be my firefly. Take everything or nothing at all. Just say you be my firefly. What's up? Nothing much. Fine. Okay, thank you. Go this way. Okay. Thank you. Give me some phone, please. Hi, dodo. Buru-buru banget, Pak. Terima kasih. Ya, kalau terima kasih doang, arigato, aku juga bisa. Just pass over this paper to the counter together with your passport. Okay. Dari mana? I just bring this paper to the. Yeah. Okay. Kasih saja. Okay. Cool. Hey, 15. What is this? I really don't understand about this paper. So we have to buy Suica card from JR Line and then we go to Keisei. Sendiri sendiri. Thank you. Arigato. Wow. Wow, seru sekali. Seru banget kita lost in Japan. Lost in Japan. Mbak Yowon, I need you or Sadam. Tadi kita tadi ternyata nanya, salah. Nanya, tadi kita salah mesin. Harusnya mesin yang hijau. Bukan, yang mesin yang ini. Ini harusnya. Tapi kita malah ke mesin yang hijau. Ke hijau. Mesin yang hijau itu ternyata buat isi ulang mungkin. Yes. Recharge tuh. Ada nunggu semuanya. Gak tau deh. Ini aja kita lapar banget terus gak bisa makan karena semuanya tulisannya Jepang. Bo, one more ya. Mine. Tapi surprisingly orang-orang di sini baik-baik banget, even though mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi mereka kayak berusaha ngejelasin dengan caranya mereka. Purchase new Suica. Yes. Purchase. Yeah. 5,000. Simplified that ya. Yeah. Oke, okay, sekarang kita mau cari, kita mau ke Nippori. Oke. Okay. Kita harus bergegas. Keisei-nya di sini. Oke. Akhirnya selesai juga kita beli kartu. Foto. Ntar aja deh. Ya. Oke. Sekarang kita mau pergi ke Nippori nyusulin Sadam udah di. Paling di sini. Di mana keluar, di mana masuk. Bener kok. Sadam udah di Magome kayaknya. Jadi kita pengen menuju Magome.
Let's see. Sekarang kita lagi di sini. Kita mau ke. And now we are going to shoot. Nippori. Yeah. Let's go. Lumayan jauh sih kayaknya dari airport dari Nari ke Nippori. Lumayan 20 menitan katanya di situ. But let's see. Ada yang sotoy gitu. Oh, sini nih. Ya tadi nih. Sini. Terus nyampe bawah kita bingung mau ngapain. Terus akhirnya. Terus tadi lihat misalnya emang enggak ada Nippori. Aku ke atas lagi, pas aku nyampe atas aku tanya orangnya. Aku udah bilang tadi tanya dulu, enggak bener sini kok. Tenang katanya. Nyampe bawah ternyata enggak tahu mau ngapain seru, kan? Sampai akhirnya pas ke atas lagi nanya, ternyata bukan di situ katanya. No. Oke, okay, let's ask. Oh my god, it's really really hard to find the train to Nippori, ribet. Tapi kenapa kita belajar jadi bisa. Nice kalau misalnya Jepang lagi udah bisa. Ke bawah dong. Number 5, yes. Wait. Go ahead. Yeah. Excuse me, sir. I just bought this ticket to the Nippori. Yes, please put in this one. The police touch your IC. Okay, where should I put this? We put at the ears. Insert here. Yes. Okay. Yes. And the police touch your IC. Then touch here. Oh yes, thank you. Okay. Thank you. Okay. And then I just go downstairs. I can. Yeah. Thank you. Suika card. Tap. Suika card-nya belum. Wow. Ini kok tetap box. Aku pikir pakai tap. Let's go. Wow. Bi udah ngerti sekarang. Udah ngerti. Okay. It's not the 2-3 ya. Yeah? Ini pengalaman gila banget sih, seru banget. Parah. Wow. Setelah muter-muter, pusing-pusing. Akhirnya duduk juga. Akhirnya kita nyampe juga nih. Di kereta sih, bukan nyampe di Nippori. Kebayang nggak sih? Apa? Masih panjang banget kita nyampe ke Magome. Magome. Sepanjang perjalanan kita ke Magome itu kenapa? Belajar. Seru. Tapi yang pasti alhamdulillah kita udah nyampe di Skyline 48. Ya. Yeah. Yo in. Sepi banget di sini. Emang susah ya kalau misalnya berbahasa tapi nggak bisa saling ngerti. Do you have mineral water here? Mineral water? Water. Water. Oh, vinegar. 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 Okay. Pakai cuka, nasi pakai cuka. I want this one. Yeah. Kamu mau ayam dong tadi tambah kuning. The chicken. Chicken. One more. Yeah. Yeah. Two chicken. Two chicken. Ini dulu aja sayang. I have 60 chicken wang inan. Oke. Okay. Kamu ada 60 enggak? Oh, 10. Oke, oke. Oh ya. Oke. Udah. 600 aku ngasih. 560. Thank you. Arigato. Ari.
Ari. Look at me now. Huh? Yeah. Seru banget ya. Seru banget. Ini sekarang udah di kota menuju ke Osaka. Di kereta yang Marotte Line namanya. Enakan yang tadi. Enakan ini lah. Enakan yang tadi. Gila dong. Restoran lah pokoknya ya. Sini nih. Halo. Kita baru selesai makan tadi. Terus kita mampir ke salah satu minimart. Buat beli goods. Buat besok. Ya. Minuman. Buat selama di apartemen. Tapi Sadam tadi cerita sih katanya kita kalau misalnya mau minum lewat keran pun juga bisa apa di sini. Oke, karena kita bawaannya ribet banget, jadi ketemu di apartemen. Kita ngobrol lagi ya. Ketemu di apartemen, oke? Okay. Bye. Kita akhirnya udah sampai di stasiun Magome. Magome Station. Saudaranya Selina makanannya Gome. Makanannya cap gome. Kita udah deket. Kita udah deket banget sama apartemen. Keluar dari Magome Station ini kita akan jalan kaki 500 meter kurang lebih. Mohon dimaafkan. Kaki pegal banget pakai boots. Elko suruh aku pakai boots. Pegel. Tanggung jawab loh kok. Aduh. Kita di jalan raya. Start walking aja tuh warna biru. Let's go. Hello everybody. Kita sudah selesai mandi, udah selesai ngapa-ngapain, bersih-bersih, siap-siap, dan sekarang kita lagi bercengkerama. Woi, kok cabut? Dia udah di apartemen ya. Kita lagi nunggu besok obrolin mau foto apaan aja besok. Iya, kita besok mau aja. Pokoknya harus puas-puasin di Jepang lah. Harus maksimalin 5 hari ini. Betul. Eh, kita by the way kalau besok kan kita masih random mau kemana belum tahu kan. Sadam, bukan Dad. Terus di tanggal besok tanggal 18. Tanggal 19 kita mau kemana? 19 tuh gue lupa paginya, malamnya tuh kita ke Odaiba yang kemarin museum yang diliatin di sini itu. Oh, Odaiba. Oh, museumnya ada lampu-lampu. Ada lampu-lampu ya. Itu. Rencananya besok, tapi ternyata besok tuh malam dia close for public karena ada event. Ada event, jadinya kita tanggal 19 mau ke Odaiba, tapi tanggal 18 besok kita masih random. Ada mungkin kita kayak mau ke Asakusa. Terus malamnya kita mau ke Shibuya. Terus tanggal 20-nya ada fireworks festival. Terus 21-nya ada mau nonton Radiohead dan Harajuku. Paginya kita ke Harajuku dulu. Paginya kita Harajuku dulu. Terus kalau kita mau ke Fuji. Disneyland itu kapan? Disneyland Rabu. 20. Oh, tanggal 20 pas fireworks itu. Sehari atau Disneyland. Ya, berarti kan enggak ada fireworks. Disneyland tuh sebelum Odaiba di besok Lusa. Lusa tanggal 19. Tanggal 19 kita ke Disneyland. Disneyland dulu malamnya Odaiba. Malamnya kita ke Odaiba. Terus 20-nya baru kita lihat fireworks. Sambil jalan-jalan random juga tanggal 21 jalan-jalan random juga sambil malamnya itu nonton Radiohead sampai jam 9 doang. Terus abis nonton Radiohead kita naik ke Kawaguchi Lake.
lihat Mount Fuji. Lihat Mount Fuji besok. Kalau jadi harus jadi, nggak tahu sih, dan besok aja lah. Yang pasti kita bersyukur banget dan senang banget udah bisa nyampe di Jepang sekarang. Kalau mama kurang sih 5 hari sih ya. Gak apa. Jadi biar penasaran, biar depannya tuh lu persiapan lagi buat kesini. Ya Tokyo kan pertama nih. Tokyo. Jadi gue 22 tahun ini nih 17 Agustus tuh selalu 17-an tuh selalu bareng sama Sadam. Waktu itu 17 Agustus yang lalu gue pergi juga sama Sadam keluar kota doang, tapi terus 17 Agustus sekarang keluar negeri sama Sadam juga, sama Rini, sama Elko, sama Felix. 17 tahun depan rencananya ada lagi. Pengen bareng lagi. Itu juga gara-gara Sadam sih yang bilang, kita tuh udah 17 Agustus udah 2 tahun loh kita bareng melulu. Tahun depan lagi ya, kata Sadam. Oh ya udah, oke. Jadi emang ya udah 17 Agustus kayaknya kita bareng. Salam sini. Dari Mama. Salam dari Mama. Say hi. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Ini tanggal 17 Agustus. Udah masuk 18, tapi 17 Agustus itu keponakanku ulang tahun. Sekalian ulang tahun. Sama sepupuku juga. Ulang tahun Indonesia dan keponakan ulang tahun. Jadi omedetto apa? Otanjobi omedetto. Otanjobi omedetto. Sadam mendang-mendang, mentang-mentang masih lagi di Jepang lagi rambut tegak lagi. Ohayo. Halo.